tahukah anda tentang Johor Lama? Di manakah lokasinya? Dan apakah peranannya dalam sejarah negeri Johor? Dalam siri ini, kami akan berkongsi sejarah di sebalik nama Johor Lama. Johor Lama merupakan ibu negeri Johor di zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah yang memerintah dari tahun 1527 sehingga 1564. Ia terletak 20 km dari muara Sungai Johor. Kerajaan Johor Lama telah dibentuk oleh Sultan Melaka, iaitu setelah kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka pada tahun 1511. Lokasi Johor Lama telah dipilih kerana ia bersesuaian untuk dijadikan pelabuhan. Keadaan geografinya yang dekat dengan Sungai Johor memudahkan untuk mendapatkan bekalan air tawar. Pada tahun 1564, Johor Lama telah diserang oleh orang Aceh dan Sultan Johor telah terbunuh. Johor Lama telah dibangunkan semula pada tahun 1573 dan diperintah oleh Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Riayat Shah. Sebuah kota telah dibina di sekitarnya dan kemudian ia menjadi satu penempatan yang penting. Usaha penggalian menemui tembok kota yang dibina mengelilingi kota seluas 113 hektar. Pada tahun 1582, Johor Lama sekali lagi telah diserang oleh orang Aceh. Namun, kali ini, ia dapat dilindungi dengan bantuan Portugis. Ketika itu, negara Portugal mempunyai hubungan persahabatan yang baik dengan Johor Lama. Pedagang-pedagang Portugis mempunyai keistimewaan untuk berdagang di sana. Walau bagaimanapun, setelah beberapa ketika, pertikaian timbul tentang isu pampasan kargo yang dirampas Kerajaan Johor yang musnah di Sungai Johor. Terdapat juga pertembungan pendapat apabila pihak Portugis tidak mahu meninggalkan wakil untuk tinggal di Johor Lama. Pada tahun 1587, satu angkatan tentera laut Portugis di bawah pimpinan Dom Paulide Lima Pereira telah dihantar untuk menawan Johor Lama. Angkatan tentera laut Portugis telah memasuki perairan Sungai Johor pada 21 Julai 1587. Angkatan Laut Melayu dan tentera Johor seramai 8,000 orang telah memberi tentangan yang hebat dan sengit kepada Portugis. Percubaan Portugis untuk menakluki Johor Lama berterusan sehingga melebihi 3 minggu lamanya. Pada 15 Ogos 1587, seramai 400 orang tentera Portugis telah berjaya menawan kubu kota Johor Lama. Mereka melepaskan tembakan terhadap tentera Melayu. Beberapa orang pemimpin Johor telah terbunuh dalam serangan tersebut. Tentera Portugis kemudiannya membakar pekan Johor Lama dan merampas senjata-senjata di situ. Pihak Portugis memastikan bahawa kota Johor Lama tidak lagi didiami oleh manusia. Pada pertengahan abad ke-17, sekali lagi kota Johor Lama menjadi penempatan utama. Namun, ia tidak bertahan lama. Setelah diserang dan dimusnahkan oleh tentera Jambi pada 1673, Johor Lama tidak lagi menjadi ibu negeri Kerajaan Johor.